Betul tu lah bila orang duduk sibuk hari ni, dia panggil virus Wuhan. Wuhan kan nama? Wuhan, mari Cina. Kita kata mari virus Wuhan ni, takut dah buat kita ni. Dah, marah orang Cina masuk Malaysia dah pula dah. Baru ni suka pakai visa lah macam-macam. Hari ni pakai mengamuk cari hadis pula. Hadis ta'um tu kan? Hak Nabi kata kalau mu duduk dalam bandar ada ta'um jangan keluar. Kalau duduk luar jangan masuk. Ni kenapa kerajaan benar puak-puak Cina Wuhan ni masuk. Jadi hari ni pihak pemimpin kata telah ditangguhkan visa mereka. Kata sesal tu kita serah kerja dan kita puak kitanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala. Ana duk sebar doa-doa di antara doa yang kita kena baca sentiasa Allah kata Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ha, kenapa dah? Ya, aku minta perlindungan dengan Allah daripada penyakit baras. Baras ni penyakit sopok, penyakit kulit. Ha, jadi bala habis tu. Daripada penyakit gila. Daripada penyakit juzam, penyakit kusta. Dan hak ni kita takut wa min sayyi'il asqam, daripada semua penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Tak kiralah bahaya tu kita niat belaka. Penyakit jatuh bahaya tak bahaya. Senang-senang. Orang dia masuk dari kereta tengok-tengok tak tubik dah. Gerak mati. Hak tengah tidur mati. Itu penyakit bahaya juga. Bahaya kita mati mengejut ni. Tak ada nak taubat, tak ada nak istighfar. Tak ada berlaku ni. Nah, pasal itulah kalau ni kalau kita nak tidur tuan-tuan mengucap awal-awal selalu. Kalau mati pun itulah ucapan terakhir kita. Nah, letak handphone tu awal-awal, tutup mazhab WhatsApp itu petai lagi. Baca doa nak tidur, lepas tu bawa tengok. Ni baca doa dah sini lepas tu duduk belik lain pula banyak. Nah, tutup. Mati. Sayyil asqam, penyakit-penyakit yang berbahaya yang menakutkan menggerunkan ini termasuklah penyakit jantungnya, penyakit kansernya, penyakit apa segala penyakit yang banyak ni. Itu dia yang paling berbahaya. Termasuklah wabak-wabak kita ni, bahaya ke tidak tu? Bahaya, orang pakat takut. Jadi dia bahasa orang main Facebook ni, kita kata penyakit Wuhan pakat takut belaka. Satu lagi penyakit yang melanda umat ini, namun dia penyakit Wuhan. Penyakit ni berat. Tahu penyakit Wuhan, penyakit apa? Kan dalam hadis Nabi tu, Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatada'alaikumul umam, umat-umat lain, bangsa-bangsa kafir atas dunia ni akan bersepakat nak ganyang kamu. Seperti orang makan hidangan depan dia. Hey, kita hingin depan kita ni. Bebas tak bebas kita nak tanya kat mana? Oh, bebas belaka. Nak ayah boleh, nak budu boleh, belenyek belaka lah. Itu dah. Nabi buat bandingan kita umat Islam ni akhir zaman akan diganyang oleh umat lain. Sahabat tanya, ya Rasulullah, amin qillati nahnu yauma izin. Adakah sebab kita sikit pada hari tu? Nabi kata, la bal antum kathir. Nabi kata, mubukai bilang yang sikit, tapi bilang yang kamu ramai. Walakin rusaun ka rusa'is sail. Bilang yang ramai, tapi macam buih di air, lalu di air. Maknanya tidak kuat. Buih ni setara mana sangat. Kan? Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Nabi kata, asabahumul wahn. Ha, ini penyakit. Hak tu Wuhan. Hak ni Wuhan. Hak ni berat lagi. Nabi kata, kamu ditimpa penyakit Wuhan. Sahabat tanya, apa dia penyakit Wuhan itu? Nabi kata, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta ke dunia, tak kira halah hara, gomor belaka, benci, tak suka ke mati. Nak suka mati, mana main halah hara? Orang suka mati, ni orang yakin dia, ibadat banyak. Betul tak? Satu lagi tak suka ke mati tu, maksud ulama kata, tak mau ikut perjuangan Islam. Sebab bila kita berjuang ni, orang zaman dulu, perai ni, kalau pergi jihad ni, dua ya, sama ada hidup atau mati, dua tu ya. Hidup kelip semula, mati, nyatanya demo, dua ya. Maka itu dipanggil karahiyatul maut, maknanya orang ni tak mau mati, artinya tak mau ikut perjuangan Islam. Ha, sekarang ni kita berjuang, jangan duduk takut. Jadi dua penyakit ni yang melanda hari ni, penyakit Wuhan tu insyaAllah lah tak lama lagi akan hilang. Eh? Tetapi penyakit Wuhan yang melanda kita ni lebih berat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita insyaAllah ta'ala. Tuan-tuan tahu saudara, banyaklah doa-doa kepada kita, kita pakat doa belakang. Di antara doa yang kita ajar tadilah, dan doa yang lagi hak Nabi kita aja, bismillahillazi la yadurru ma asmi syai'un fil audi wala fis sama. Baca auzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Semua penyakit tu Tuhan cerita belakang. Jadi kita minta perlindungan Allah Taala daripada penyakit-penyakit yang berbahaya, yang susah ni insyaallah. Ni kadang-kadang bunyi takut ke penyakit. Orang ajar doa baca doa juga. Tak jadi.